تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu terus berputar, mulai dari detik sampai dengan menit, dan hingga saat ini yang kita rasakan, tentu banyak hal yang sudah kita lalui, baik hal yang positif maupun hal yang negatif. Pastinya banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita dapati agar kita menjadi hamba Allah yang semakin lebih baik. Untuk itu mari kita syukuri apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan berjuta-juta nikmat yang lainnya, agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Tentu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal menghitung hari bulan suci Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Di dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya para sahabat merasa sedih. Kenapa demikian? Karena akan perginya bulan suci Ramadan. Begitu mulia bulan suci Ramadan, begitu istimewanya bulan suci Ramadan, sampai para sahabat pun merasakan sedih ketika bulan Ramadan akan pergi meninggalkannya. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW pun ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW nantiasa mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Rasulullah lebih bersemangat, lebih meningkatkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaan. Salah satunya adalah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan hanya itu saja, tentunya ada yang disebut malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar tersebut, tentu dengan kita menghidupkan qiyamul lailnya dan membaca doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya doa yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu Allahumma inna ka'afu'un tu'ibul afwa fa'fu'anni ya karim. Ya Allah, kau Tuhan yang maha pengampun, kau menyukai orang atau hambamu yang memohon ampun, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Selain kita membaca doa, tentunya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak qiyamul lail kita, memperbanyak ibadah sunnah kita, dan tentunya membaca Al-Quran pun jangan pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kemudahan di setiap urusan dunia maupun akhirat untuk kita, dan memberikan rahmat serta keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama lebih meningkatkan kualitas iman kita dan tentunya meningkatkan lagi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kali lagi kami mengajak, mari kita bersama-sama hidupkan qiyamul lail. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Mari bersama-sama senantiasa memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.